video kali ini aku mau unboxing, tarah. Biasa ya perempuan kalau lihat sale-sale, lihat diskon-diskon yang lagi murah-murahan itu langsung lupa ya guys, langsung lupa daratan pokoknya ya kan. Oke guys, jadi di sini ceritanya aku tuh habis belanja di H&M ya kan. Jadi di sini tuh aku udah dapat 1, 2, ini super berat, dan 3. Nah, oke guys, jadi di sini aku mau buka ya, mau unboxing kira-kira isinya apa saja di dalam. Nah, jadi beginilah ya cara aku menghabiskan uang gajiku sebulan. It's a crazy time. It's a sale because Christmas ya kan? Sale untuk Christmas. Nah, jadi di sini khusus yang buat tas ini ya, khusus yang buat tas ini itu kayak ada baju, ini baju-baju ada high shoes, high heels. Ada ini apa ya? Kayak gini lah, ceper kayak gitu tuh. Tapi ini aku suka, ada bulu-bulunya. Ada celana panjang buat adek. Ada baju-baju buat suami. Ini ada baju buat aku juga ya. Ini bajunya aku suka banget, guys. Ini aku suka banget bajunya. Jadi ini tuh tahu enggak, guys? Ini tuh harga 179. Karena ada sale, harganya jadi $70. Ini tuh bener-bener diskon crazy sale, diskon besar-besaran, luar biasa, guys. Ini juga sama ya, dari harga 179 menjadi $70. Jadi, wow, luar biasa. Ini nih yang bikin aku lupa daratan ya, guys. Ini tuh pokoknya semuanya baju ya. Ini harga. Nah, si total. Luar biasa. Kelihatan gak, guys? Wow. Oke ya, jadi sebagian dari barang yang aku beli ini aku mau giveaway buat kalian. Siapa saja kalian yang beruntung ya guys, is December 3 dari aku, oke? Yang kemarin aku udah kasih donat ya kan, yang buat ulang tahun bulan ini ya kan. Nah, kali ini aku mau giveaway something, it's very special. Oke, jadi nanti caranya aku kasih tahu ya lewat Facebooknya aku. So stay tuned in my Facebook. Facebook aku yaitu Wulan Merindu, oke? Nah, oke, jadi di sini tuh apa? Di sini tuh aku suka banget, guys. Aku udah kayak yang wah, kapan ya itu ada diskon ya kan buat tas ini gitu kan. Aku tuh dari dulu kepengin banget punya yang emang model tas begini dari H&M. Nah, alhamdulillah kali ini tahun ini aku dapat apa yang aku mau. Jadi wow. Wow, amazing. Tada! Wow. It's like this. Nah, ini tuh harga aslinya. Lihat sendiri berapa. Nah, jadi ini tuh harga aslinya $349 menjadi $150. Jadi diskon 50% lebih ya guys. Jadi setengah harga sendiri tuh. Dan ini tuh stoknya terbatas banget nih. Ini tuh cuma ada 3. Pas aku kemarin ke situ tuh cuma ada 3, masih sisa 3, enggak tahu ya. Mungkin udah banyak apa yang habis kali ya stoknya, tapi itu cuma 3. Dan ini aku suka banget, suka banget. Oh, ternyata di dalamnya itu ada anaknya, ada lagi. Ada isinya lagi. Nah, isinya tuh kayak gini ya modelnya tuh. Ini tuh wah, pokoknya luar biasa, aku naksir banget sama ini. Ini ada lagi. Tuh. Jadi ini bisa ditempelin aja kayak gini.
cuit ya gitu. Nah ini yang aku bikin naksir itu nggak tahu kenapa ya, aku suka aja pengen yang model kayak gini. Nah ini tuh baru satu ya, ini baru satu, masih ada lainnya lagi. Dan sekali lagi, salah satu dari barang ini mau aku giveaway, oke? Nah, di sini ada ini lumayan besar ya guys tuh. Ini lumayan besar, jadi ini isinya itu semua tas, semua handbag. Jadi kira-kira ada berapa macamnya? Aku lihat dulu. Jadi ini ada ini. Ini modelnya sama kayak ini udah aku pakai ya, ini udah aku pakai. Dan ini tuh harga asli itu $149 menjadi $70. Wow. Noh. Lihat sendiri ya. Jadi aku ini modelnya sama kayak gini ya. Noh. Ini nanti sama aku mau buat giveaway. Jadi siapa saja yang beruntung nanti, oke? Okay? Ini punya kayak gini satu. Jadi aku itu satu ya. Ini dua, udah dua macam. Terus ini juga ada kecil. Ini itu modelnya hampir sama kayak Hermes. Modelnya kurang lebih seperti ini ya. Terus kulit-kulitnya juga kayak gini. Nah ini tuh kayak gini. Ini sama juga ya kayak gini. Ini kecil banget sih, jadi emang simple banget. Paling cuma buat HP sama buat lipstick aja ya. Tuh, simple banget. Dan ada juga kecil-kecil yang buat kartu-kartu ATM kayak gitu. Nah, ini tuh harga aslinya itu $129 menjadi $50 guys. Wow, amazing. Lihat tuh. Nah, jadi ini modelnya kayak gini. Dan ininya tadi aku belum buka ya ini. Dan ini juga simple. Ini masih ada ini hangernya ke bawah. Ini super simple dan aku pun suka banget sih. Ini kalau yang emang buat apa ya, santai gitu kan, santai banget ini buat acara-acara santai kayak gitu. Dan ini tuh ringan banget dipakai, dibawa. Dan kulitnya juga, kulitnya bukan yang mudah ngelupas, itu kulitnya ini beda ya. Jadi ini tuh halus banget. Ini apalagi ini halus banget. Ah, biasa perempuannya. Nah, di sini tuh ada ada handbag juga, dan ini tuh handbagnya besar, isinya ada tasnya lagi. Nah, di sini guys, ini tuh aku suka banget. Jadi yang model ini ya guys, yang model ini bisa dipakai kayak buat buat wallet aja, kayak buat kayak gini aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada acara mau kondangan kemana-mana, jadi ini bisa dipakai kayak gini. Terus bisa juga dipanjanginnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh harga aslinya itu $179 menjadi $70. Lihat sendiri ya guys, kalau nggak percaya tuh. Nah, ini tuh luar biasa banget. Ini tuh mulus banget sih kulitnya. Kulitnya beda, pokoknya beda dari yang lainnya ya. Karena aku kan biasanya itu sukanya aku beli handbag itu di Forever 21. Tapi sekarang karena aku udah pernah beli di Forever 21, itu kulitnya cepet banget ngelupas. Apalagi kalau misalnya dipakai terus kena keringat gitu kan. Kalau kena keringat terus disimpan gitu ya, itu cepet banget dibulukan dan kulitnya cepet banget ngelupas. Nah, kali ini aku mau coba di H&M ya kan. Tapi ini tuh benar-benar kulitnya beda banget guys tuh. Bagus banget sih. Nah, ini tuh aku beli tiga. Jadi ini tuh aku beli tiga, emang sengaja aku beli tiga ini mau buat oleh-oleh kalau misalnya aku pulang ke Indonesia kayak gitu. Kan lumayan ya kan ini kayak gini tuh. Jadi aku beli tiga ini. Jadi ini tadi aku udah bilang ya. Jadi ini juga bisa dicopot, bisa dipakai kayak kayak gini aja kalau misalnya kondangan-kondangan atau kemana gitu kan, acara-acara. Ya biasalah, nanti kalau misalnya udah netep di Indonesia kan banyak-banyak acara ya kan. Kondangan lah mungkin, pengajian kah dan lain sebagainya gitu kan.
Ini aku beli 3 ya guys, tadi yang harga 179 menjadi 70 dolar. Nah, ini juga handbag, ini sama ya besarnya kayak gini, tapi ini kulitnya beda. Ini kulitnya beda. Ini enggak sama, ini kulitnya beda, harganya juga enggak sama dan modelnya juga tidak sama. Ini lebih besar ya, lebih besar daripada ini. Tapi ini dalamnya cuma blong. Blong, blong, blong. Tapi di sini ada yang buat ada selerekannya juga. Ini di sini ada selerekannya. Di sini juga ada yang buat kartu-kartu dan lain sebagainya. Nah, entah kenapa ya aku tiba-tiba naksir aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah di Indonesia, udah punya anak kan bisa kemana-mana, bisa buat bawa popoknya anak gitu kan, ataupun susunya. Nah, jadi ini tuh harga asli tadinya 279 menjadi 100 dolar. Sebenarnya aku handbag-handbag seperti ini tuh udah ada banyak ya, dari nenek juga udah ada, aku satu set dari nenek itu kan. Tapi kan biasa, aku tuh gini ya guys, aku tuh dulu suka banget nih beli handbag di Forever 21 ataupun di In-Out. Tapi hasilnya itu pokoknya nggak kurang memuaskan ya kan. Nah, terus aku punya satu di H&M itu emang bagus banget nih, sampai sekarang pun masih bagus, masih aku simpen ya. Jadi kenapa aku beli banyak banget ini? Pertama emang lagi sale, lagi diskon ya kan. Yang kedua modelnya pun yang lagi buat diskonan pun emang bagus-bagus kali ini. Jadi ya nggak nyesel lah ya. Ini harga 349 menjadi 150 kan, wow luar biasa ya kan. Ini harga 279 menjadi 100. Ya oke lah ya kan, gak oke lagi. Ini mah oke banget. Oke. Nah, jadi aku di sini belanja semuanya tadi ya. Semua ini tuh, semua ini totalnya tadi. Mana ya tadi totalannya ya? Gak usah diliatin ya harganya. Gak perlu lah ya. Jadi pokoknya ya ada baju-baju, ada handbag dan sebagainya gitu ya kan. Ada sepatu dan lain sebagainya. Jadi tadi totalnya semuanya ya, itu tuh tadi nah oke guys, jadi inilah crazy sale akhir tahun. Ini tuh cuma di H&M, belum yang di Zara, belum yang di lainnya. Oh, jadi kalau di total itu mungkin satu. Nah, jadi ini dia hasil belanjaanku dari H&M. Ada baju-baju, ada tas-tas dan lain sebagainya. Ya, oke lah. Oke guys, I see you in my next video.